panggilan kepada saudara saya. Nah, sabuni enggak Musa. Apa kabar semua? Kerika menggunakan handuk. Apa kabar semua? Panas sama. Tujuan mencuci tangan, membersihkan tangan dari kotoran dan mencegah bahaya penularan. Ambil yang untuk kumur-kumur. Bersihkan seluruh daun sikat gigi. Terima kasih. Mengecek suhu tubuh menggunakan termometer. Bersihkan terlebih dahulu termometer menggunakan alkohol swab. Tekan tombol on. Selipkan pada kerjaan pasien. Tunggu hingga berbunyi. Permisi ya mbak. Tangannya dilipat. Thank you.
Pengecekan tensi darah sudah selesai ya, Mbak? Badan Mbak merasa menggigil. Ambil handuk dan simpan. Cek kembali suhu tubuh. Permisi Mbak, saya akan mengecek suhu tubuhnya dulu ya. Cara menggunakan termometer. Bersihkan termometer menggunakan alkohol swab. Tekan tombol on. Izin mengecek suhu tubuhnya Mbak. Lihat pada setiap pasien. Mengeluarkan termometer. Tunggu hingga berbunyi. Tangannya dilipat ya Mbak. Sambil menunggu termometer berbunyi, periksa kerapian alat lem terlebih dahulu. Ibu, ini si tangan jepit. Bu, kalau boleh tahu namanya siapa? Lenggarkan di bagian ujung kaki pasien agar pasien mudah bergerak. Mbak, gimana perkembangan minyak kelari ke dokter ya? Halo-halo-halo ya, Mbak. Mbak jangan pola makannya ya. Jangan makan yang pedas-pedas. Banyakin minum air putih ya Mbak. Sebentar ya Mbak, kami sedang menunggu dalam air. Tahu Ibu udah berapa lama Bu di rawat di sini? Oh iya, kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Mbak Naura. Mbak rumahnya di mana? Mbak ke sini sama siapa Mbak? Sebentar ya Mbak. Kalau tidak nyaman bilang ya Mbak. Permisi Mbak, termometernya sudah berbunyi. Ambil termometer, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Alhamdulillah sudah menurun ya Mbak. Tekan tombol off, bersihkan kembali termometer. Tujuan menggunakan termometer, mengecek darahnya, apakah boleh? PK2, untuk mengetahui suhu tubuh pasien. Mbak, kami sudah merawat Mbak. Kalau butuh sesuatu, panggil kami ya Mbak. Ibu, permisi. Semua cepat sembuh, permisi.